Hai guys, sekarang kita ada di Disneysea Tokyo. Jadi guys, seperti biasa onigiri lolos. Simpan paling bawah. Kita beli tiketnya di Traveloka guys, terus dikirim ke rumah. Pas untuk Mysterious Tower of Terror. Oke, kita keluar karcis. Oke, kita keluar jam pas-pas 11.10 sampai 12.10. Jadi ini antrian dari luar. Mereka antri dari sini. Di dalam sudah mutar ini kayak ular, di dalamnya juga kayak ular lagi. Jadi situ ada lubangnya di situ dan di situ. Ini kalian akan dibawa ke atas, terus jatuh tiba-tiba. Nah, seperti itu. Pakai jas hujan guys. Kalau kalian nggak bawa jas ganti, harus pakai jas hujan. Kalau nggak pasti basah. Jadi bawah ini sudah ada railnya. Ya, ada yang pakai kostum. Memang total guys. Ekornya juga ada. Jadi yang ini Turtle Talk, ini hanya talk show dalam bahasa Jepang. Jadi kita putuskan untuk tidak main di sini karena nggak ngerti juga bahasa Jepang. Tugasnya ramah-ramah di sini, ya. Tapi ngomongnya bahasa Jepang semua. Coba ya, Song of the Rich.
bikin satu dua terus start dan berhasil. Jadi kita udah seharian ini di bisnis dan sekarang jam 4.37 tanggal 12 hari Kamis 12 September 2019. Pengalaman kami di bisnis first impression banyak sekali amat sangat orang. Orangnya membludak. Terus bukan hanya wahana yang antri. Mau beli makanan minuman aja antri, beli snack antri, antrinya luar biasa. Nanti kita tunjukin antriannya seperti apa. Lihat ini antrian, orang menunggu parade, padahal masih 1 jam. Mereka sudah pada ngantri sekeliling ini. Itu pas-pas, cepat sekali habis. Emang kayaknya kan sudah zaman digital, jadi semua udah pada tahu. Jadi strategi fast pass seperti apa gitu. Dan terus kita nyampe, paling cepat habis itu Budi. Dan antrian Budi setelah fast pass habis itu kurang lebih 2 jam. Can you imagine antri untuk main Budi 2 jam? Aduh, dan kita literally cuma main satu aja. Itu yang paling LM suka sih. Karena jatuhnya hampir copot. Terus kita nonton show, naik perahu dan naik kereta. Dan yang lain antriannya setelah itu kurang lebih 2 jam, 1 jam setengah sampai 2 jam. Lihat ini guys, antriannya. Wait time 110 menit, 2 jam, bajau jo. Ini mereka antri. Ini jam 11, padahal pertunjukan jam 12.20. Jadi mereka masih 1.5 jam lagi menunggu di luar. Bahasanya di sini, terus jadi kita nggak bisa. Jadi kita nggak bisa dapat alur ceritanya dari festival yang ada gitu. Kemudian positifnya ini luas, terus banyak karakter yang muncul untuk foto-foto. Terus apa ya? Di sini banyak sekali pengunjung yang pakai baju-baju atau hiasan-hiasan Disney. Sebenarnya ini tempat yang bagus, wajib dikunjungi dan Instagramable. Fotonya sini bagus-bagus. Masuk sini kita bayar 1 jutaan deh, 1.1-1.2. Jadi ya mau bermain di sini harus siap antri. Paling 1-2 hari lah harus main ini kalau mau main semua ya. Makanan di sini juga termasuk mahal guys. Di sini range makanannya 1.500 sampai 2.000 ke atas untuk makan. Itu pun kids meal gitu guys. Jadi bagi kalian yang budgetnya terbatas, bawa onigiri tapi sembunyikan di paling dasar tas. Jadi onigiri kita sembunyikan di paling dasar tas. Walaupun mereka nanti pegang-pegang di bawahnya, tetapi kemungkinan dapat itu kecil sekali. Sekian video dari saya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Aidojai out.